pelantikan dan sumpah jabatan perangkat desa Ampulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon digelar di Balai Desa Ampulu dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Haji Sunaji. Kepala Desa Bapak Haji Sunaji berpesan agar semua perangkat desa mampu meningkatkan kinerja lebih baik melayani masyarakat, karena saat ini sesuai dengan peraturan memang beban kerja perangkat desa semakin berat. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Juben. Subscribe channel Fajar Juben. Sore hari ini bosku, kita lagi ada di tengah-tengah bosku, antara Blok Pahing dan Blok Manis. Lagi lihat program kotaku bosku. Ini rencana mau dibuat seperti kawasan kotak bos. Yang di luar-luar tuh. Ini bagus bosku. Kalau sudah jadi tampaknya dalam gambarnya tuh seperti
destinasi wisata nanti tempatnya ini kalau sudah jadi. Oke, bosku, nggak usah lama, kita lihat aja berdampak. Ya, alhamdulillah seadanya program Potasku itu tidak ada pengeluhan dari masyarakat air rob, enggak mas, ya perbedaannya enggak masuk di rumah, cuman hanya di pelatarannya aja. Harapan Mas Anto ke priwe? Alangkah selanjutnya ya harus di dimanakan lah istilahnya, supaya bisa aman lagi selamanya, gimana supaya area jangan sampai rusak di tempat lokasinya. Saling menjaga ya, saling Mas Anto. Menjaga, harus kita saling merawat lah istilahnya di area Potasku. Semoga ke depan masyarakat Ambu, khususnya yang ada di sepadan kali, tentang pembangunan kawasan Potasku bisa merubah mindset, pola pikir, supaya kita bisa saling menjaga untuk kelangsungan, dan supaya apa yang dibangun oleh pemerintah itu jangan sampai cepat rusak dan menjadi kotor. Itu mungkin harapan kami sebagai JKM di sini yang berkaitan dengan kawasan kota. Semoga antara pemerintahan desa dengan masyarakat selalu berkoordinasi dan selalu berkolaborasi, supaya kita bisa saling menjaga untuk kedepannya apa yang dibangun oleh pemerintah itu bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Terima kasih bosku, kita tadi sudah lihat-lihat sejauh mana program Potasku yang ada di Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Seperti biasa bosku, sebelum kita akhiri tayangan ini, saya cepetan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau pulang bosku, sudah sore.